Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru. Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil beberapa saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudiharjo yang merupakan Direktur Utama PT Quadra Solution yang terlibat dalam kasus korupsi megaproyek KTP Elektronik. Dan laporan selengkapnya akan langsung sampaikan Aftian Siswoyo langsung dari Gedung KPK Jakarta. Aftian, hingga saat ini siapa saja saksi untuk tersangka Anang Sugiana yang sudah hadir menurut pantauan Anda? hingga saat ini sudah terpantau ada dua saksi dari Anang Sugiana yang hadir di gedung KPK. Karena memang hari ini KPK menjadwalkan ada enam orang saksi ya untuk tersangka Anang Sugiana Sudiharjo yang merupakan direktur utama dari PT Quadra Solution yang uh, terlibat dalam kasus megaproyek KTP elektronik. Dan kedua saksi yang sudah hadir yaitu yang pertama adalah Willy Nusantara yang merupakan direktur utama dari PT Multisoft Java Tech. Teknologi ini sudah hadir di KPK pada pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat dan kemudian juga ada Fidi Gunawan yang merupakan adik kandung dari Andi Narogong dan merupakan seorang pengusaha dan Anang Sugiana sendiri merupakan direktur utama dari PT Quadra Solution dan PT Quadra Solution ini adalah salah satu dari lima perusahaan dalam konsorsium PNRI yang memenangkan tender dari proyek KTP elektronik. Dan saksi pertama Willy Nusantara ini, selain bersaksi di KPK hari ini, sebelumnya juga pernah memberikan keterangannya ataupun kesaksiannya dalam persidangan terdakwa Irman dan juga Sugiharto. Dan dalam keterangannya tersebut Willy mengatakan pernah menerima uang senilai 36 miliar rupiah dari Andi Narogong Namun di sini Willy Nusantara mengatakan tidak mengetahui motif apakah dari pemberian uang yang berstatus pinjaman tersebut. Dan kemudian untuk Fidi Gunawan sendiri juga sudah beberapa kali dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberikan keterangan terkait kasus mega proyek KTP elektronik. Di sini Fidi merupakan salah satu anggota dari tim Fatmawati yang ikut mengatur proses pengadaan proyek KTP elektronik dan tim Fatmawati sendiri dinilai di sini memiliki peranan penting dalam proyek yang merugikan negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Ajeng. Baik, Aftian Siswoyo, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Gedung KPK Jaga.